dulu jalan susah pak, sempit banget karena saya RW-nya di situ tahun 2000. Alhamdulillah jalan itu dibentuk dengan rame-rame pengen warga di situ pak ya. Alhamdulillah saya kerja bakti tiap hari ada jalan di situ. Alhamdulillah dengan izin Pak Lurahnya. Saya juga nggak semenang-menang membuka jalan itu waktu di jalan saya itu karena itu hutan. Alhamdulillah dengan kerja saya di situ, alhamdulillah jalan itu besar dengan izin Pak Lurah disetujui waktu ada Ibu Molik, wali kotanya. Alhamdulillah 2000 itu 2001 udah beres jalan itu pasang batu sama pemerintahan sampai di aspal sama Ibu Molik. Alhamdulillah 2002 katanya keinjak, alhamdulillah jalan itu keinjak pak. Masalah kesananya saya tidak tahu pak. Ya mudah-mudahan dengan izin pemerintah sekarang, apalagi yang aparat-aparat sekarang yang ngasih modal, mudah-mudahan itu dibuka kembali buat rakyat.